suhu politik memanas, pemimpin pusat Muhammadiyah Senayan harus bertanggung jawab. Pimpinan pusat PP Muhammadiyah menyoroti suhu perpolitikan nasional yang kian memanas pasca pemilu 2019. PP Muhammadiyah meminta anggota parlemen di Senayan dan partai politik bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Yang di Senayan ini partai-partai politik juga ikut bertanggung jawab, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cikditiro 23 Yogyakarta Kamis 30 Mei 2019. Haidar meminta segenap elemen bangsa bersama-sama untuk menahan diri dalam menyikapi perpolitikan nasional yang terkini. Ia juga meminta setiap komponen bangsa untuk mencegah mobilisasi massa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita secara kolektif bersama yang lain untuk mencegah mobilisasi massa yang punya peluang akhirnya pada kerusuhan dan berbagai macam kejadian yang kalau sudah jatuh korban semuanya menjadi harus bertanggung jawab, katanya. Menurut Haidar, kunci meredam suhu perpolitikan nasional yang kian memanas sebenarnya berada di tangan elit bangsa, sebab kalangan elit yang selama ini kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Kalau masyarakat pada dasarnya, pada umumnya sudah diam, masyarakat itu sudah tenang, tapi elit-elit ini masih ada geliat di dalam hasrat-hasrat politiknya, ungkap Haidar. Akibat provokasi-provokasi para elit, kata Haidar, kini banyak masyarakat yang mencemaskan kondisi bangsa yang mulai renggang. Orang-orang mulai cemas tentang Aceh, jadi jangan sampai luka yang dulu begitu dalam kemudian muncul kembali, papar Haidar. Saya sudah diberi masukan juga oleh beberapa tokoh agar soal Aceh ini tolong betul-betul jangan sampai terus dipanas-panasi oleh berbagai hal yang kemudian nantinya kita akan susah untuk kembali, tuturnya. Sementara ulama muda meminta Polri tangkap dalang kerusuhan 22 Mei. Kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei di sejumlah wilayah di Indonesia harus dihentikan. Ulama muda Jambi meminta para elit politik bertemu untuk menciptakan situasi yang kondusif dan meminta polisi segera menangkap dalam kerusuhan aksi 22 Mei. Jangan sampai para elit politik di negara ini menjadi provokator. Elit politik harus duduk bersama dengan pikiran jernih agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di bawah, ujar solidaritas ulama muda Aminuddin Ma'ruf pada wartawan di Jambi Kamis 23 Mei. Dia menilai tensi politik akan bisa turun jika para elit politik di negara ini bisa bersatu demi menjaga keutuhan bangsa. Para elit politik diharapkan bisa meredam tensi politik yang memanas ini. Yang bisa menurunkan tensi politik di negara ini ya hanya para elitnya. Penting untuk ini dilakukan untuk meredam kemungkinan aksi yang menyebar semakin luas, ucapnya. Di sisi lain, Amin mendorong aparat keamanan yakni TNI, Polri untuk mengambil tindakan tegas demi keselamatan NKRI. Terakhir dirinya meminta kepada TNI Polri untuk mengusut tuntas dalam kerusuhan ini. Karena yang terjadi selama dua hari itu bukan hanya demo menyampaikan aspirasi, tapi sudah mengarah pada kerusuhan, ungkap Amin. Demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk saling menahan diri dan kita tetap berjalan dengan undang-undang serta konstitusi negara yang saat ini sedang menyelesaikan sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Akhirnya saya sampaikan salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam hangat Gilang Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.